Hello and welcome back to another episode of World Division. Aku hari ini buat something yang cukup bodoh. Pasal yang ni adalah Hexer Mode. Yang ni aku main dulu dah lama dah recording ni, tapi aku tak sempat nak voice over balik. Pasal ni salah satu video yang aku cakap 40 minit. So aku kena edit sikit dan aku kena voice over balik. So aku tak apa reti sangat. Dan aku buat something bodoh dalam video ni. Satu benda bodoh tu adalah aku ambil smite dan teleport. Pasal macam ni, sebelum ni aku ada main, aku cuba main apa tu, jungle Rambus rasa dia, aku guna Rambus. So jungle mesti dah kena ada smite, mesti kena ada TP, so senang sikit nak travel around. So aku macam bah, fish this, aku dah balas nak main jungle. Aku cuba nak main line pula. Aku main support balik, pasal support lah satu benda yang aku boleh selesa. Tapi aku terlupa nak tukar smite dengan TP aku. Wow, let's see how it goes. Mana tahu lepas ni setiap support boleh pakai pakai apa tu, smite ke? Mana tahu. Kalau best. So aku ada kat bawah dengan si Catherine. Memang satu, untuk aku lah ADC yang betul-betul truly ADC. Macam kalau kau tengok sekarang ni, aku bila bubble dia, aku heal, potong jauh sikit, dia buat dia punya Q. Aku rasa Catherine ni for me lah truly the best ADC untuk aku. Pasal dia punya range paling jauh, dia ada escape route atau dia punya W. Tak, aku rasa dia punya E kat sana. E ke W? Aku tak pernah guna, so aku tak tahu sangat. Tapi dia ada escape route, dia boleh tembak ke belakang atau slowkan orang. Dia ada Q yang dia punya campak tu. Lepas tu dia punya ulti tu buka main jauh lagi. Ha, itu pun best jugalah. Dan aku paling suka lah, macam selalu kalau ada orang cakap, okay aku akan ADC, aku akan tengok hero apa yang dia guna. Kalau dia guna Ahri, memang best gila lah. Kalau aku guna macam macam dia guna ni, pakai Catherine, aku antara ambil Nami ataupun ambil Thresh. Pasal dia ada stun. Lepas tu adalah hero-hero lain yang aku guna. Tapi well, kita tengok lah game macam mana. Game ni memang satu game yang something yang aku rasa sakit hati sikit lah. Pasal kita boleh habiskan game ni dalam masa 30 minit saja. Tapi ada manusia-manusia dalam ni yang apa tu, macam mana nak cakap, dia nak labakan game ni kot. Aku pun tak tahu, bukan dapat IP lebih berapa. Whoop, okay, si ADC dah disconnect. Oh, dah balik. Memang Malaysia boleh macam tu lah. Garena boleh server kan. Takpelah, ya, itu je ada. Minta maaf lah banyak-banyak. Memang sekarang ni aku punya video memang tak teratur gila lah. Banyak gila video yang aku tak buat. Pasal first, tak ada orang nak donate kat aku. Bukan aku paksa pun, aku menunggu donation daripada orang. Pasal itulah cara dia aku pergi sisi dan aku main game. Pasal untuk akulah, aku rasa macam lagi seronok kalau aku main ramai-ramai. Main ramai-ramai baru rasa macam seronok sikit, baru ada communication segala. Oh, okay, terlupa nak mute Facebook. Aku nak mute sekarang juga. Kat Facebook dia orang tengah whoop, aku terkill. Whoops. Kat Facebook sekarang dia orang tengah bincangkan komputer apa paling bagus untuk gaming dan harga dia murah. Untuk aku, harga yang murah ni kalau untuk gaming taklah, tapi kalau untuk normal use okey. Ada je laptop-laptop yang fokus pada normal use. Lenovo, Asus, HP. Macam sekarang ni laptop aku gunakan untuk recording everything, HP. Pun no problem, guna je lah, tak ada masalah. Yang penting bajet kau ada. Kalau bajet tak ada, beli PC terus. So nanti lama-lama boleh upgrade. Itu senang. Aku tengah check pasal sebelum ni aku record suara, aku guna macam-macam sekarang ni aku record guna Sony Vegas Studio. Aku guna tu untuk record aku punya suara. Tapi kebelakangan ni lah, aku punya Sony Vegas ada problem pula. Asyik hang kalau aku record suara aku. So itulah macam risau sikit, aku asyik check je suara tu ada ke tak ada. Okay, Rabus. Aku suka, oh, use my first TP. Woo! Support guna TP. Woo! Pelik sikit. Tapi aku suka juga lah, masa last-last tu aku banyak guna TP untuk dragon lah. Macam jungle aku guna TP, lepas tu aku pun guna TP juga. So macam, wah, official gila siut. Tapi game ni pun memang balance lah. Pasal aku ada kill, dia pun ada kill, semua ada kill dia. Tak adalah macam one sided punya game. Aku paling menyampar kalau aku dah swipe tiba-tiba dia letak balik. Sakit hati tu aku. Oh shit, dia ult aku. Okay, I'm going to die. Dia ignite aku. Okay, cubalah, cuba kalau boleh.
harap-harap tak ada op. Kalau pak cik aku mati tu macam ikan macam bloop bloop. S menghabiskan ulti dia semata-mata nak bunuh aku. Sakit hati sakit kau kat aku. Wah, rambus datang. Wah, the taunt. Oh, lama. Aku still study lagi macam mana nak guna rambus. Aku ada tengok video-video untuk buat jungle. Tapi aku rasa dalam episode lepas pun aku dah cakap yang aku dah give up untuk buat role-role yang lain. Kalau aku nak main pun aku akan main macam ni, aku buat channel support sahaja. Aku tak nak buat video yang lain. Oh, Ramis buat apa tu? Oh, yee! Hai. Kalau dia budak, boleh tak? Nice, dapat kill, lepas tu dapat red buff. Nice lah. Aku sebenarnya aku record video dah lama kot, dah sebulan lebih kot, 2 bulan kot. So aku tak ingat langsung. Aku dah cut, lepas tu aku tak sempat nak voice over kan. So macam tak sempat lah. Aku ingat tak ingat je. Boleh ke sempat kali? Kita boleh ke berdua je? Tak boleh. Abaikan. Whoop, okay. Masih lagi practice untuk timing si Nabi ni. Overnight. Semalam overnight main game. Satu malam kita main League of Legends, main LOL kerja dia. Pasal aku tengah practice sekarang ni aku belum pasal di Ahri. So aku tengah practice Ahri punya support. Heal! Nice, dapat. Nice sikit. Ah, kena juga tu. S! Kau nak bunuh SP. Whoop. Oh, nice, dapat. Rasa boleh dapat juga ni kalau dia betul lah. Tak dapat. Lama sangat, tak dapat. S memang tu tak puas hati dengan aku tu. Dia asyik nak bunuh aku je kerja dia. Dia guna ult tu untuk bunuh aku je. Okay, kalau patah aku TP ke million tu. Pasal aku nak push cepat. Pasal ada satu teknik dulu yang orang ada video aku tengok kan. Semua ambil TP. Lepas tu dia push sekali je. Macam 10 minit dah menang dah. Pasal media tu kena attack tahu dia TP. So media tu jadi invulnerable. Macam tu lah kot. Dia boleh jadi semua benda boleh menang. Oop. Kenapa Timur tak kat situ je? Timur kenapa kau tak kat situ je? Oh, janganlah kumpul satu tempat. Aku tahu apa yang dia nak buat. Dia nak macam apa tu, orang datang ke situ pijak semua, lepas tu pijak lagi. Tapi not worth it lah. Macam bazir masa lah. Bagus Timbo buat tu sebagai ward ke, letak kat berata-rata tempat ke. Dia letak kat satu tempat, satu glogot, satu kelompok yang sama. Rasa macam membazir. Ya, aku tahu dia nak buat for fun. Tapi itulah aku cakap, pasal Lee lah aku rasa. Ya, setahu aku, yang aku ingat lah, pasal benda tu lah yang apa tu, bagi game ni game lama. Pasal dia asyik sibuk je nak suruh kita. Ah, si? Ah, betul lah, aku ingat lah. Pasal benda ni lah, dia nak suruh kita bait, lepas tu nak suruh dia masuk dalam tu. Kenapa? Kau kenapa nak keluar sini? Berbazir lah. Tak payah buat lah macam tu. Tak apalah, kita kata nak tak baik dengan semua orang kan, so kena jugalah. Ikut je lah apa dia orang cakap ni. Oh. See? Tak jalan mana-mana, kita semua dah mati dah. Kira betul aku. Tahu dah jatuh. Semua dia pasal Timo. Itu aku cakap, kalau kita tak buat macam tadi tu, kita dah boleh siap dah. Game tadi dah sebenarnya dah settle lah. Wow, okay, Rambus dah sampai ke depan. Dia mana dia datang depan lah. Tapi aku cakap sini, kalau korang ada yang nak main dengan aku, kalau tak nak donate pun tak apalah. Aku akan kumpul duit untuk pergi sisi lah dengan korang. Ya pun kalau korang nak recording pun dalam hari Jumaat. Selepas bayar Jumaat, kalau tak ada plan apa-apa, insyaAllah aku akan apa tu duduk kat sisi, akan record aku punya gameplay lah. Tapi rasa kalau aku nak buat pun, dalam bulan 4 atau bulan 5 bagi aku hilang busy sikit lah. Pasal sekarang aku busy sikit.
Macam Minecraft Diary pun, dia video Minecraft pun aku tak sempat lah buat pasal terlalu busy sangat. Smite. Dia smite aku tu. So dia tengok apa dia nak setelah dia. Aku rasa aku ingat dia, dia mati pasal dia ada apa tu yang hidup selama-lama dia tu. Suka sangat nak troll. Kalau kita habiskan tu kan selang kan ni. Aku selalu kat try bush ni best. Try bush tu memang untuk aku best untuk juke orang tau. Tapi aku tak reti lagi nak juke. Kalau aku dah reti juke tu aku cubalah. Aku ada juga tengok video-video orang lain dia pasal juke kan. Video-video macam mana nak juke dalam League of Legends. Tapi aku macam tak tahu lagi macam mana nak buat. Aduh, kenapa lah aku tak ada topik nak cakap pasal aku nak komen. Aku nak komen kat video dia. That's why this is the reason why aku suka buat video live. Kalau aku buat live, aku ada benda nak cakap. Kalau aku buat dalam post macam ni, aku tak reti nak bercakap sambil nak record. Pasal there's too much thing happening at once. Aku kena fikir apa nak cakap. Aku kena dengan timing video. Ah, tak reti. Tak jadi. Kalau aku lambat 2 saat tadi, okay. Oops. Oh shit. Oh rubbers. Why rubbers? Why? Okay. Wow, ramai gila. Seorang pun tak mati. Okay. Seorang pun tak mati. Woo, that burst though. Wow. Oh, dua orang mati. Okay, dapat dua orang. Okay lah tu. Ya, mushroom kau kena strategic sikit. Sekarang ni dia trolling saja. Tak. Tapi tak apalah. TP. Ya, aku rasa aku fast forward kan terlalu banyak lah pasal laju sangat. Aku komputer aku tak boleh handle. Aku tak dengar pula. Well, lama pun tengah study. So ada part yang aku kena betulkan balik lah. Haa, ni aku suka ni. Aku rasa ni, ya betul. The Smite. Aku pun smite. Laju gila boleh nak downkan si si laga ni. Dia smite aku smite. So kalau barrel tu kan, kalau boom, waktu jatuh ni boom, smite lagi sekali. Yes. Terus aku ada 2-3 kali aku nak cuba buat smite guna gameplay. Tapi diorang macam, kau jangan nak troll lah. No, aku bukan nak troll. Cuba kalau aku ada smite, patut aku ada flash. Perfect. Pasal aku dah ada stun. Aku tak payah nak kena ada exhaust. So buat apa aku nak kena datang balik. Wow. Asal dia nak undur balik, dia dah hidup dah tadi. Oh, dia tak siapa. Okay. Smite. Tolong. Oh, ada kat belakang. Aku itu paling aku suka kat Nami ni. Aku boleh heal. Oh shit. Hidup lagi tu. Oh, mushroom. Okay, good. Okay. Dia pijak kat mushroom. So, aku boleh lowerkan jawa dia. So, senang sikit mushroom tu nak kill. Nice. Okay, belah. Tak apa, belah je lah. Mati. Tak boleh nak buat apa dah. Dah kena macam tu. Mati lah. Tak ada benda aku boleh buat. Honorable opponent. Okay. Sebelum ni aku dah cakap aku nak cuba buat competition untuk korang. Oh sorry sih. Tadi pasal ada orang komen kat aku. Dia tanya aku. Apa tu? Sekarang ni kan Intel dah ada buat Iris ataupun Intel dia ada integrated graphic card ni. Sekarang pun dah ada graphic card macam AMD buat. So tak ada stand alone pun still okay. So
Aku tengah debate lah. Ya, bagus benda tu. Tapi kalau budak-budak, dia tahu dia dah ada graphic card dia boleh handle, nanti dia akan terus hentam dia dengan game-game yang berat. Aku takut nanti komputer tu break, ataupun dia hentam terlalu banyak sampai komputer tak boleh bawa. Lama-lama komputer tu break lah kan. So aku macam, ya itu bagus. Tapi kalau untuk orang siapa yang tak tahu pasal komputer, dia cakap okay takpelah, dah alang-alang boleh bawa ni kan, mesti dia boleh bawa game abang-abangan punya. Macam League of Legends memang boleh bawa, tapi grafik kena grafik yang normal lah, tak ada grafik yang high. Wow. Oh, selamat. Masa, ah, that ulti. Aku punya panggil ulti tu. Eh, aku dapat kill. Tak pasal. Tak ada flash. Kalau aku ada flash, aku boleh buat. Curuhkan sikit jawa dia. Yah, dapat. Wop, ah, dia macam tahu je aku nak balik ke situ. This is not a great idea. Jangan kejar orang tu sampai jauh sangat. Pasal kebanyakan sekarang ni aku pergi ke main LOL dengan orang kan, orang tu dia macam batak sangat kill tau. Dia macam betul-betul nak kill saja sampai dia kejar jauh-jauh. Lala dia throw game. Macam sakit hati betul. Focus towers, focus dapatkan CS. ADC lah selalu aku dapat waktu tu. Dia macam batak sangat kill sampai CS dia tak ada langsung. CS dia macam dua kali ganda lagi kurang daripada enemy punya CS. Patut salahkan aku pasal aku troll. Aku tak salah pun, tapi kenapa kau nak salahkan aku? Hendak ada TP. Oh, rumble dia gila, agresif dia. Dia boleh dapat semua? Oh, tak boleh. Dia kejar, masa dia pun dah habis lah. Sorry lah, aku tak banyak cakap dalam video macam ni. Pasal aku macam aku cakap ni lah, aku tak mengerti sangat lah cakap sambil macam ni. Eh, hey, nak gelak? Kau serius nak gelak? Sekejap, aku buluh sekejap. Ya, gelak lagi ha. Kau nak gelak lagi. Tapi tak apalah, lepas ni insyaAllah kalau aku ada masa, aku buat video macam sebelum ni lah. Aku buat macam biasa, aku tak nak buat ni yang post macam ni. Kalau video 40 minit, 40 minit lah. Aku akan postkan juga. Itu masalah korang, korang tengok, tak nak tengok. Aku je selalu banyak berfikir pasal benda ni. Pasal aku tak sampai hati nak derakan dorang, nak derakan korang sampai tengok 40 minit punya video. Tapi daripada kau tengok video macam aku buat sekarang ni, aku macam tak ada motif cakap. Bagus aku buat macam biasa je. Salah. Semua dia macam-macam aku fikirkan untuk aku punya channel ni. Macam aku punya Minecraft diary tu, pergi kerja sampai balik kerja rasa fikir pasal channel tu. Okay, ada kucing tengah gaduh kat luar. Sakit hati pula aku dengan budak ni. Dia cakap macam dia betul-betul expert pasal komputer. Yelah, aku pun bukan expert juga pasal komputer, tapi well duh. Jampang betul kalau orang komen macam tu. Ada jenis-jenis seorang yang aku tak apa suka sangat kalau komen kat Facebook ni. For example, orang yang komen 2-3 kali macam, tak lah, aku nak cakap tadi. Okay, kau bayangkan kau chatting kan, kau tulis sikit kau enter, tulis sikit kau enter kan. Tapi itu dia implykan dalam dia punya chatting. Macam dia komen, tapi dia komen macam dia chatting macam tu. Aku sakit hati betul lah kau macam tu. Kalau aku tegur tak nak terima lah tu. Tapi tak lah, memang hidup dia macam tu. Aku pun jampah betul lah.
Ya ini aku cut pun 25 minit. Pelat aku cut. Belah-belah. Better belah. Ah, jangan. Oh, okay, tak apa, aku belah. Never mind. I'm not focusing on my video right now. Tak bagus, salah. Aku tak sepatutnya buat benda tu. Patutnya aku fokus kat video aku, bukan bergaduh dengan orang dalam kat Facebook. Sorry ya. Smite. Oh, aku tak smite. Oh, terlupa. Alamak, kau buat aku lagi timing lah. Tapi aku ingat yang ni, pasal aku KS gila-gila sikit yang ni. Tak dapat, dia flash. Woo! Itu kalau perfect tu aku boleh KS gila. Dia flash, aku heal dia, dia pantau kau orang, pantau aku dapat kill. Kebanyakan aku KS macam tu lah, bukan KS lah, terkill lah. Pasal kadang-kadang masa ADC tengah lah, lawan aku terbuat macam tu. So, yeah. Oh, satu pun tak kena, perfect. Uyo. Contoh. Ting. Macam yang tu. Style KS paling best. Okay. Jom Baron. Aku dah double smite. Tak nak. Okay, tak apa. Aku ikut korang. Aku tak boleh buat sorang. This is a boring video. Seriously. Pasal aku tak boleh record. Aduh, hey. Serious boring. Sorry ya. Aku bazirkan masa korang dengan video-video macam ni. Aku cuba nak buat entertaining tapi taklah, tak jadi kot. Taklah. Oh, sorry. Serius. Aku tahu itu bunyi mesti confirm kuat gila masa aku nampak lag apa tu, spike yang kuat. Aku termatikan aku punya microphone, confirm kuat. Minta maaf lah banyak-banyak. Oops, tak sengaja. Wah, that ulti. Dah. Shit, dia punya api tu. Kau kacau betul lah. Kau mesti dengar aku bernafas kan? Pasal pernafasan aku macam orang gemuk. Selalu ni aku akan edit. Aku akan sedaya upaya. Aku akan cuba editkan benda-benda macam tu. Tapi ni macam malas sikit lah pula aku nak edit. So biar je lah. Korang dengar lah apa benda yang kalau aku pembalas nak edit sendiri macam mana. Wow. Asal dia nak sangat. No, don't touch my rumble.
Tapi double boleh shield tu memang OP gila. Aku boleh heal apa tu, macam masa jungle ada shield tu pun macam tak rasa. Macam berapa persen lah aku pun tak tahu. Double Smite. Nope, you're wasted. You're wasted your pig on that. Dia nak cari, nak cari mushroom si Timo ni kot. Cepatlah, come on, just end this. Aku yang tu tengok video ni pun aku dah bosan. Ah, inhibitor, inhibitor. Habis ke atas. Wow, semua punya ulti dari situ. Okay, jom belah. Okay, ni tak nak belah. Okay, nak buat macam mana? Itulah benda tabak. Janganlah kejar sangat kill tu. Alah, yang penting budak tu selamat. Tapi aku rasa selepas ni kita akan buat Baron. Lepas tu that's the game lah. Lepas Baron tu kita dah siap lah. Memang minta maaf banyak-banyak aku buat video yang cukup bosan macam ni. Tapi kalau aku cakap lah, kalau kau betul-betul nak main game dengan aku, just sila komen je kat bawah. Nanti hari Jumaat insyaAllah kalau aku ada duit, kita akan pergi sisi dan record sama-sama. Kita akan buat macam ni lah. Team duo aku akan jadi SP, kau akan jadi ADC ataupun mana-mana sajalah pasal ni. Yang penting aku ada orang untuk berborak. Kalau tidak hati aku rasa forever alone. Yeah, dah dapat balance. Did you see that double smite though? Best killer. Whoa. Whoa. Tak apalah, kita end kat tu. So kita all ke kat dia. Pergi ke inhibitor. Lah ke inhibitor tu. Terus pergi end kan. Buluh dulu orang tu. Kill lah. Semua still batak kill lagi. Come on, tower. Eh, aku dapat ace. What the hell? Tiba-tiba aku dapat ace. Well, that's the game, man. Sorry, I'm really sorry that video ni video yang sungguh bosan kan. Tapi aku harap siapa nak main dengan aku, sila komen kat bawah. Nanti kita akan jumpa hari Jumaat. So, see you guys in the next episode. And have a nice day. Assalamualaikum.